penyekapan dan dugaan memperdayakan anak. Kronologinya bagaimana Pak untuk korban menjadi korban penyekapan atau pekerjaan di bawah umur ini? Jadi korban itu ada hubungan kerja dengan terlapor. Korban bekerja saat itu tahun 2020, usia korban masih 16 tahun. Nah, kemudian dalam pekerjaannya korban pertama menjaga toko. Menjaga toko, kemudian sekitar bulan September tahun 2021 korban diberi tugas sebagai kepala toko. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai kepala toko, ini korban diberi target 40 juta per hari. Bila targetnya tidak terpenuhi, maka gajinya dipotong. Sementara gaji korban itu sudah di bawah UMK, jauh di bawah UMK. Jam kerjanya pun itu mau start mulai 6.30 sampai 5.30. Itu sudah melebihi. Ada kemudian ketika membutuhkan ada penggelapan, korban ditanyain, ya karena memang tidak melakukan penggelapan sebagaimana dibutuhkan. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.